Ni kisah Al-Hakim dan gurunya. Al-Hafiz Az-Zahabi berkata dalam kitab Tazkir Al-Fas daripada Al-Hakim Abu Abdullah Al-Nasaburi bin Muhammad Al-Zabi yang dikenali dengan nama Ibn Al-Bayyir, iaitu pengarang kitab Al-Mustadrak ala Al-Wa'as-Sahihai. Beliau dilahirkan pada tahun 321 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 1405 Hijrah pada biografi Al-Hafiz Al-Iman Syekhul Islam Ibn Mihran Abu Islam Abdul Rahman bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Bukhari Al-Makki yang meninggal dunia pada tahun 375 Hijrah. Al-Hakim berkata, aku masuk ke Marwah dan kawasan sekitar Sungai Farah. Lama aku tidak berjumpa dengannya pada tahun 365 Hijrah ketika musim haji. Aku mencari beliau di setiap rombongan. Namun beliau menyembunyikan diri. Beliau sangat berusaha agar tidak terkenal dengan hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian aku melaksanakan ibadah haji pada tahun 367 Hijrah. Menurutku beliau berada di Mekah. Namun orang yang menyampaikan kepada aku bahawa beliau berada di Baghdad. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza matal insanu in qata'a anhu amalhu illa min salasatin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'a bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seseorang manusia terputus meninggal dunia, maka terputuslah amalan dan pahala, yakni dan pahalalah daripadanya kecuali ketiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaatnya, anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Aku merasa sedih dengan berita tersebut, maka aku berusaha mencarinya, namun tidak bahasa. Kemudian aku bernas ala Malahimi di Baghdad berkata kepada aku, di sini ada seorang syah yang terkulung daripada Wali Abdal. Adakah engkau ingin bertemu dengannya? Kemudian ayah, aku dibawanya pergi bersama-sama. Aku dibawanya pergi bersama-samanya. Kemudian aku ditempatkan di sebuah bilik tukang pewarna kain. Mereka yang tukang pewarna kain berkata, syah itu telah keluar dari tempat ini. Abu Nas berkata, duduklah di majlis beliau akan datang di sini. Kami pun duduk menunggunya. Sedangkan Abu Nas tidak pernah menceritakan kepada aku tentang siapa sebenarnya syekh tersebut. Tidak berapa lama kemudian Abu Nas datang bersama seorang tua yang kurus dan lemah memakai selendang. Kemudian beliau memberi salam kepada aku dan aku mengambil ialah Abu Muslim Al-Hafiz. Ketika kami sedang membicarakan perkataan yang kepadanya, adakah syekh ingin bertemu dengan keluarga? Kemudian Allah yang ingin ketemu Yusuf dah pergi. Aku pun bertanya kembali, adakah Ibrahim mempunyai anak? Aku bermaksud saudaranya yang bernama Ibrahim Al-Hafiz. Beliau bertanya, dari manakah kamu tahu tentang saudara aku? Aku nyambang diam diri. Kemudian beliau bertanya kepada Abu Nas, siapakah pemuda ini? Abu Nas menjawab, beliau ialah Abu Polan dengan menyebut nama aku. Lantas beliau pun berdiri ke arah aku dan aku juga berdiri menghampiri dirinya. Kami juga saling meluahkan rasa rindu. Selepas itu kami bermuzakarah, kami juga duduk bersama-sama untuk berkongsi ilmu. Kemudian aku ucapkan perpisahan dengannya pada hari kepulangan aku. Beliau pun berkata, kita akan ditemukan kembali pada musim haji kerana sebelumnya aku merancang untuk pergi tinggal di Mekah. Pada tahun 368 Hijrah beliau melakukan ibadah haji dan tinggal di Mekah sehingga beliau meninggal dunia. Oh gitu ya. Syekh apa ni? Iman Al-Iman. Iman Al-Hakim dan gurunya. Oh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.